Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hidayat di Kemats Aero Channel. Kali ini kita akan lihat kan, ini bidirectional ISC. Kita akan coba seberapa galaknya dia. Kita hajar tapi tidak terbang. Di sini saja. Oke. Ini pesawat bikinan Okiwa. Kita akan slalom-slalom cantik, mundur-mundur cantik juga. Ikuti terus di Kemats Aero Channel. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memasang ISC di pesawat kita setting dulu untuk pengaturan curve di channel 3 atau channel throttle. Jadi ini saya kasih ini curve-nya, ini bit, ini nama saya, nama untuk bidirectional ISC nya jadi curve-nya kita bentuk sedemikian rupa. Kita cek ini settingan saya ya. Sembilan poin biar lebih smooth ya. Nah, ini kita untuk titik yang pertama kita tentukan 60. Jadi 60 itu cuma power yang keluar untuk belakang. Untuk ESC yang 100% kita manfaatkan cuma 60 biar tidak terjadi hal yang diinginkan. Terus untuk yang poin yang kedua ini, untuk Y nya kita naikkan jadi min 23, jadi bisa agak ngegas dari yang tadi itu biar kenaikannya signifikan. Terus untuk titiknya ini yang poin 4, Y nya kami letakkan untuk 0. Jadi untuk dia terbaca di tengah-tengah, di throttle separuh itu antara min 40 sampai dengan min 20, ini kami buat 0. Jadi ada kurang lebih seperti ini. Jadi min 40 itu di sini, min 20 open 35 atau berapa tadi? Mulai. Min 40 sampai ya, min 40 sampai min 20. Jadi min 40 sampai min 20 itu sekitar di sini nih. Jadi ini kosong. Ya, ini kosong. Jadi tidak ada hentakan lah. Istilahnya kalau kita mainkan untuk remote-nya ini. Jadi kita ada space yang kosong, ini sudah nyaman kalau di jempol kita ini. Tidak perlu takut. Terus untuk yang poin yang lainnya kita naikkan secara signifikan sampai 100 ini. 100 ya. Biar smooth. Jadi kita kosongkan di sini yang terbaca di tengah-tengah throttle itu min 40 sampai min 20 ini tadi. Jadi kita main aman ini. Tergantung selera, cuma ya kuncinya di sini memperbanyak atau menambah nilai Y nolnya ini. Nah, ini kan saya ada min 20 sampai min 40, ini sudah lumayan di nolnya antara ini kalau di throttle ya, terlihat di sini. Oke, kita mainkan saja pesawat kita. Check it out. Itu tadi settingan kita. Jangan lupa throttle diletakkan di sini ya, yang membaca kalau dia nol tadi. Sudah disampaikan di tayangan yang sebelumnya ya. Kita colokkan untuk propellernya ini. Nah, kalau dia pas nol itu bunyinya seperti itu tadi. Titit nol. Kita pasang. Kita hover-hover cantik sebentar ya. Mundur. Maju. Oke.
mantap.